Kita ke informasi lain, pemirsa, akibat guyur hujan, ratusan lahan tanaman cabai di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur rusak. Selain merugi, stok cabai yang diharapkan bisa melimpah akhirnya berkurang 30% dari keseluruhan hasil panen dan juga harga di pasaran menjadi turun. Suharso hanya bisa pasrah. Lahan tanaman cabai milik petani asal desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi ini rusak akibat turunnya hujan selama 2 hari. Akibat hujan di musim kemarau, kerusakan tanaman cabai mencapai 70% dari keseluruhan hasil panen. Tanaman penghasil bumbu pedas ini sebagian besar daunnya keriting, diserang ulat daun dan juga hama trip. Tak hanya itu, tanaman cabai berumur 72 hari ini juga menjadi kerdil dan menjadi layu bahkan sebagian menguning. Kerusakan tanaman cabai tersebut membuat Suharso hilang harapan untuk memetik keuntungan lebih. Kerusakannya seperti apa, Pak? Seperti pupus itu, kalau disemprot, nggak bisa normal. Keriting gitu ya? Keriting, ya. Seperti keriting. Kalau buahnya, Pak? Buahnya kisut-kisut, menguning gitu. Nggak normal. Ini merugi, Pak, ya? Merugi, ya. Faktor cuaca diduga menjadi penyebab meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman cabai. Kondisi ini juga berdampak pada kenaikan harga berbagai jenis cabai di pasaran karena terbatasnya stok barang. Bahkan untuk jenis cabai rawit merah, di pasar tradisional Ngawi sempat tembus harga Rp70.000 per kilogramnya. Dari Ngawi, Asfi Manar memberitakan.